Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat terpilih Dr. Andes Ece Lambertus Jitmau menghadiri syukuran peresmian gedung kantor DPP Partai Golkar. Acara tersebut dipusatkan di aula lantai 1 gedung baru DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis 4 Maret 2021. Tiba pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Lambert langsung disambut elit Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto langsung menemui beberapa kader, termasuk Veterandus Ekonom Lambert Jitmau. Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto mensyukuri atas peresmian gedung DPP Partai Golkar. Menurutnya, gedung baru tersebut menunjukkan Partai Golkar sebagai partai modern. Airlangga juga menyampaikan bahwa seluruh DPD 1 di 34 provinsi telah selesai melaksanakan musyawarah daerah. Dijelaskannya, Papua Barat merupakan provinsi terakhir yang melaksanakan musda, sehingga dalam kesempatan ini Airlangga memberi kehormatan kepada Dr. Randus Ekonom Lambert Jitmau untuk berdiri yang disambut tepuk tangan meriah oleh pengurus DPP, DPD dan tamu undangan yang menghadiri kegiatan tersebut. Sejumlah tokoh Golkar terlihat hadir dalam peresmian gedung kantor DPP Partai Golkar tersebut, seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri, mantan Wakil Presiden yang juga sesepuh Golkar Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, dan Fahmi Idris. Selain bercengkerama dengan Airlangga Hartarto, LJ juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh Golkar lain seperti Abu Rizal Bakri dan Akbar Tanjung. Septinus Kambu, CWM Channel.